بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع في علوم في دارين آمين وخامسها ركوع بانحناء بحيث تنال راحته وخامسها dan yang kelimanya ركوعٌ yaitu ركوع Rukun salat yang kelima adalah ruku bin hinain dengan cenderung bihaisu dengan sekira cenderung bungkuk masa kita ya cenderung bihaisu dengan sekira tanalu rahatahu memperoleh oleh dua telapak tangannya ya, memegang maksudnya begitu dua telapak tangannya wahuma dan keduanya itu adalah kedua telapak tangan yang dimaksud di sini adalah ma'adal asabi'a minal kafaini sesuatu yaitu selain jari jemari daripada dua telapak tangan. Nih, bukan ini bukan. Tapi yang ini yang maksudnya. Jadi ini yang megang, bukan ini. Ini. Nempel di sini. Lagi rukuknya gitu ya. Ini yang mega. Jadi bukan ini, bukan. Tapi ini. Ini. Fala yakfi usul asabi maka enggak cukup oleh sampai jari jemari ujung jari jemari sampai ya jari jemari ini enggak sampai enggak cukup ini doang pakai ini rukbataihi akan dua lututnya jadi nempel memperoleh atau megang dua lututnya lahu arroda jikalau dia ingin wad'ahuma meletakkan kedua telapak tangannya alaihima atas kedua lututnya inda i'tidalil khilqati ketika lurus postur tubuhnya lurus tuh hadza aqallu ruku'i ini adalah paling sedikit ruku' itu juga kalau udah seperti itu ya lurus sudah tangannya dua tangannya memegang lutut ya lurus gini nih gini lurus bengkok enggak kira-kira bengkok enggak iya enggak dan kakinya lurus jangan belok begini jangan begini kakinya lurus lepas semua kakinya wasunnah dan disunahkan fi ruku'i pada ruku taswiyatu zuhrin meratakan punggung wa unukin dan leher nah, punggung dan leher nah, untuk meratakan punggung ya ini tangannya pegang ini lengkul sesuai apa yang diperintahkan jangan pegangnya ya betis ya tulang betis jangan jadi pegangnya itu adalah dengkul. Pegangnya dengkul, bukan betis, apalagi paha. Pegangnya adalah dengkul. Ya, dengkul bahasa kita dengkul ya. Lutut ya.
Kemudian meratakan leher. Nah, untuk meratakan leher, matanya ngelihat tempat sujud. Matanya ngelihat tempat sujud. Kalau mata kamu ngelihat kaki kamu, kadang ngeliatin kaki, jari jemari diliatin. Biarin aja enggak kemana-mana jarinya. Kalau kamu liatin jari jemari, itu ntar kepala kamu matok gitu. Gitu. Tanpa kita sadarin. Tapi lihatlah tempat sujud kamu, kan begini. Kalau kamu lihat apa jempol, matok enggak? Kepalanya nunduk enggak? Ya sedikit nunduk. Tapi kalau begini lurus enggak? Lurus. Tanpa kita kasih dan lihat, Pak, lihat apa? Lihat jari jemari. Kepalanya enggak lurus kan? Lurus enggak kepalanya? Enggak. Lihatlah tempat sujud. Lurus enggak? Lurus. Kadang kita itu enggak sadar kalau apa yang kita lakukan. Ya. Kita telah melakukan kesalahan, kita enggak sadar. Nah, yang bahaya kita mengatakan benar padahal salah. Ini. Oh, dibilangin balikin. Biasanya begitu. Kenapa? Karena dia enggak ngelihat. Seperti tadi tuh, kayaknya benar dalam salah. Bi'ayya muddahuma, dengan bahwa ia memanjangkan keduanya. Ya. Hatta yasira, sehingga ya. Punggung dan lehernya dipanjangkan keduanya, punggung dan lehernya, hatta yasira, sehingga jadilah keduanya punggung dan lehernya kasofi hatil wahidati lil ittiba'i, seperti papan yang satunya, seperti satu papan karena mengikut amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lurus seperti papan gitu. Lurus ini palanya, Pak. Lurus jadinya. Ini lurus. Ma'akas fihima, serta membuka keduanya. Lewatannya. Wa akhdhu rukbataihi, dan mengambil dua lututnya, ma'anas bihima, serta menegakkan keduanya lutut, wa tafriqihima, dan ya merenggangkan keduanya, ya ma'akas bihima, ya serta ya ma'ak ya ma'a nasbihima, serta menegakkan keduanya, kedua lutut, serta menegakkan keduanya, kedua lututnya, ma'an nasbihima, kedua lutut, wa tafriqihima, dan merenggangkan keduanya, ya. Lutut, lutut juga, renggangin lututnya, sekedar satu jengkal, ya. Sekadar satu jengkal, jangan gede-gede. Jadi kalau ruku jangan gede-gede, ruku apa? Kakinya satu jengkal lah ya. Jangan sampai mengkang. Kaki satu jengkal. Dan lurus. Jangan begini. Apalagi nempel begini. Kalau perempuan iya, perempuan rapat. Kalau laki satu jengkal.
Mata lihat tempat sujud. Bikafaihi, dengan dua telapak tangannya, mengambil dua lututnya dengan dua telapak tangannya. Ma'akashfihima, serta membuka keduanya, kedua telapak tangan. Watafrikoti asabihima, dan merenggangkan jari jemari keduanya, telapak tangan. Direnggangin, buka berarti, renggang begini berarti. Tangannya begini, jadi jangan begini megangnya. Ya. Ini perlu juga kita perhatikan. Gini. Jadi jangan begini. Jangan juga begini. Begini. Tafrikan wasatan. Renggang yang sedang, ya, renggang sedang. Jangan begini, apalagi begini salah, ini begini. Biasa aja. Gitu ya. Ya. Jadi tangannya begini. Jangan begini, apalagi begini, apalagi begini. Jadi pegangnya. Wa qawlu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dan berkata subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, zikirnya salasan, tiga kali, lilittiba'i, karena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqallu tasbihi, dan paling sedikit tasbih fihi, padanya wa fi sujud, dan pada sujud, marratun, sekali. Walau binahwi, sekalipun dengan sumpah ma subhanallah, sekalipun begitu. Jadi aja. Tapi wa aksaruhu, paling banyaknya ihda asyrata, 11 kali. Paling banyaknya 11 kali. Ini kalau sholat sendiri, kalau sholat jadi imam jangan, 3 aja maksimal, kecuali imamul mahsurin, beda lagi. Makmumnya jeje doang, kayak kita nih begini umpamanya ya. Mahsurin. Tapi kalau ada orang yang enggak, ada orang walaupun orangnya dikit enggak. Wa yazidu, dan menambahkan man marra, oleh orang yang lalu, narban, hal kadarnya sunat. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Ini kalau sendiri. Khash'an laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa sya'ri wa basari wa mastaqallat bihi qadami ay jami'ul jasadi lillahi rabbil alamin. Allahumma, ya Allah, laka, kepada engkau lah. Raka'tu, aku ruku, aku salat misalnya. Wa bika, dan dengan engkau lah, ya Allah, amantu, aku beriman. Wa laka, dan kepada engkau lah, ya Allah, aslamtu, aku berserah diri. Islam itu berserah diri. Khusyuk laka, kepada engkau, sam'i, oleh pendengaranku, wa basari, oleh penglihatanku, wa mukhi, oleh dan sumsumku, wa azmi, dan tulangku, wa asabi, dan uratku, wa sya'ri, dan bulu-buluku, rambutnya, wa basari, dan syari, tadi rambutku, bulu-buluku termasuk, wabashari, dan kulitku, wamastaqallat, dan apa yang membawa bihi, dengannya, ya, sesuatu yang membawa dengannya, apa-apa yang membawa dengannya, qadami, oleh tumitku, kakiku. Jadi apa yang dibawa sama kaki kita itu berarti dari kaki ke atas, itu ya. Maksudnya ai jami'u, semua jasa di badanku, lillahi rabbil alamin. Ya. Karena milik Allah rabbil alamin, atau lillahi rabbil alamin, karena Allah Tuhan yang memiliki alam semesta.
Allahu a'lam bissawab.